Halo Bapak Ibu, saudara-saudari sekalian, lovers and haters, salam cerdas Indonesiaku. Jumpa lagi kita pada kesempatan kali ini. Bagi Anda yang belum subscribe channel saya, silakan subscribe channel saya. Tekan loncengnya agar Anda dapat notifikasi setiap kali saya mengupload video-video saya. Oke, pada kesempatan kali ini saya akan membahas sebuah isu mengenai Twitter ya, yang baru saja berganti, ya belum ada sebulan, baru dua mingguan ya kira-kira, yang berganti kepemilikan ya. Sekarang pemiliknya adalah Elon Musk, orang terkaya di dunia nomor satu gitu ya. Dia beli Twitter itu mahal, itu 44 miliar dolar, kalau dirupiahkan itu 600 triliun lebih gitu ya. Gila ya, 600 triliun lebih, nggak main-main ini ya. Nah sebelumnya kita tahu kan gonjang-ganjing pembelian Twitter oleh Elon Musk yang hampir berujung ke gugatan hukum, karena Elon Musk sempat mau membatalkan pembelian Twitter tapi karena terancam digugat, akhirnya dijadiin juga gitu, dibeli ya. Nah, tetapi menariknya setelah dia beli, enggak lama kemudian dia mengumumkan, padahal itu 600 triliun lebih gitu ya, tapi yang dengar-dengar itu uangnya bukan dari kocek pribadi, katanya dari pinjaman bank ya, saya enggak tahu bank mana ya. Nah, di sini apa statement yang dia keluarkan yang membuat gonjang-ganjing dan menjatuhkan moral para karyawannya. Walaupun mungkin saja cuitannya atau ocehannya itu maksudnya untuk memotivasi karyawan. Apa dia bilang? Dia bilang Twitter itu bisa bangkrut. Padahal belum satu bulan dia beli dengan harga 600 triliun rupiah lebih, dia bilang Twitter bisa bangkrut nih. Ya. Nah, memang sih tujuannya itu untuk memberikan warning atau peringatan kepada karyawannya untuk bekerja lebih keras sebenarnya. Tetapi aneh juga gitu ya, kalau dikaitkan dengan Twitter nih bisa bangkrut nih, padahal dia baru beli belum sebulan ya. Dikatakan di sini pernyataan ini diberikan melalui email ya, bahwa Twitter bisa saja tidak bertahan menghadapi kejatuhan ekonomi dunia, kira-kira begitu ya. Jika Twitter gagal meningkatkan pendapatan dari iklan dan juga dari langganan, kan ada beberapa yang berdasarkan langganan gitu ya, maka Twitter bisa bangkrut. Nah, menariknya di awal ketika dia beli Twitter ini, empat orang yang selevel direksi, mulai dari CEO namanya Parag Agrawal, dipecat ya. Kemudian kepala kebijakan hukum, kepercayaan dan keselamatan Vijaya Gade juga dipecat. Wih, gila ya. Kemudian siapa lagi yang dipecat? Direktur Keuangan, Chief of Financial Officer, Ned Segal. Nggak tahu ini, Ned Segal ini saudaranya Steven Seagal bukan ya, tetapi dia CFO, Chief of Financial Officer-nya Twitter, ya kena pecat. Kemudian siapa lagi? Penasehat Umum, Sean Edgett. Hebat ya. Nah, bahkan katanya salah satu dari orang ini, tapi saya nggak periksa siapa gitu ya, yang pada hari itu juga diminta berhenti dan dikawal untuk keluar dari gedung. Wih, galak amat ya. Karena ya salah satunya saya nggak tahu siapa ya. Karena yang CEO ini Parag Agrawal, dia terkenal orang yang ketika dalam proses pembelian Twitter, dia yang dianggap oleh Elon Musk sering memberikan komentar-komentar yang tidak mengenakan. Mungkin dia jadi baper kali ya, nggak tahu deh. Nah, menariknya, di satu sisi dia memecat 4 eksekutif, ada 3 eksekutif dari Twitter yang justru mengundurkan diri. Karena melihat ini kok jadi acak-adut gitu ya Twitter setelah dibeli oleh Elon Musk. Nah, siapa saja ya, itu di sini disebut dari beritanya ada Chief Information Security Officer ya,
head of integrity and safety gitu ya. Nah ini orang-orangnya ya, tiga orang ini padahal orang penting. Ya dia boleh saja mengganti CEO, tapi ini orang kunci nih ya. Nah ini yang pertama Yoel Roth, dia sebagai kepala bidang keamanan dan kepercayaan. Siapa lagi? Lea Kistner, dia Chief Information Security Officer. Dia Direktur Keamanan Informasi. Ya. Wih. Mengundurkan diri. Siapa lagi? Damian Kiran, ya. Chief Privacy Officer. Ya, orang yang menggawangi kerahasiaan data lah, sebut saja demikian. Mengundurkan diri. Padahal ini orang-orang kunci ya yang dunia gitu ya percaya kepada tiga orang ini. Singkatnya dengan tiga orang ini Twitter dianggap bisa independen. Contohnya Yoel ini orang yang terkenal berani menurunkan konten-konten dari Donald Trump karena dianggap itu kasar dan segala macam ya. Nah di sini menariknya bahwa di Amerika ada namanya US Federal Trade Commission, kalau disingkat USFTC, suatu komisi yang mengawasi perdagangan federal lah, sebut saja demikian, yang memperhatikan kasus Twitter ini dengan perhatian yang begitu mendalam ya, karena yang eksekutif terakhir tiga itu ya yang selama ini menggawangi tadi kerahasiaan data ya, integritas dari konten gitulah kira-kira, mengundurkan diri ya, sehingga dikhawatirkan Twitter ini justru bisa dengan mudah karena tiga orang kunci ini keluar gitu ya, melanggar peraturan pemerintah soal tadi keamanan data dan segala macam ya. Nah di sini sebelumnya sih ya katanya FTC juga sudah mengawasi Twitter karena sudah sering lah gitu ya menggunakan informasi pribadi gitu ya, seperti menggunakan nomor handphone para pemakai Twitter secara tidak bertanggung jawab diberikan kepada pemasang iklan gitu ya. Nah apalagi ini orang kuncinya ini keluar. Nah siapa nih yang mau menggantikan? Dengan orang-orang yang handal ini saja terjadi ini kebocoran data gitu ya. Nah kemudian hal ini berlanjut. Nah Elon Musk ya, ketika dia bilang Twitter ini bisa bangkrut nih gitu ya. Nah di sini Elon Musk menjelaskan bahwa ya dia ketika beli Twitter ini dengan harga 44 miliar dolar alias 600 triliun lebih, saat itu atau sekarang ini juga Twitter sedang dalam keadaan berhutang sebesar 13 miliar dolar. Gila ya, dia beli 600 triliun lebih padahal Twitter ini ada hutang ratusan triliun juga. 13 miliar dolar Anda kali saja 15 ribu rupiah Anda gitu ya. Nah, dan dia juga kehilangan atau rugi dah setiap harinya 4 juta dolar. 4 juta dolar itu sekitar 60 miliar per hari loh. Per hari, ya. Nah, dan dia juga harus mencicil membayar bunga dari pinjaman, kan dia berhutang Twitter, ya. Yang totalnya bisa mencapai 1,2 miliar dolar untuk 12 bulan ke depan. Padahal sekarang cash flow-nya saja cuma 1,1 miliar dolar. Nah tadi yang cicilan bunganya 1,2 miliar. Ya, 12 bulan ke depan. Sekarang dia cuma punya cash flow 1,1 miliar dolar saja. Yang mana kalau dia tidak meningkatkan pendapatan buat bayar cicilan bunga saja kurang, bagaimana bayar gaji, bagaimana bayar lain-lain gitu ya. Makanya astaga, ini benar-benar mengkhawatirkan. Pertanyaannya kok si Elon Musk enggak tahu ini ya ketika dia
mau beli, apakah dia tidak melakukan uji tuntas yang benar atau gimana, saya nggak tahu. Nah, menariknya, Elon Musk membuat cuitan ya seperti kebiasaannya, dan dia menyalahkan sejumlah grup aktivis katanya. Sejumlah grup aktivis katanya menekan para pemasang iklan ya, sehingga penghasilan dari iklan ini dari Twitter menurun katanya. Walaupun di Twitter ini gak ada perubahan katanya ya. Para aktivis ini sepertinya mau menghancurkan kebebasan berbicara di Amerika. Jadi dia menyalahkan sekelompok grup aktivis. Aduh, gak ngerti nih. lucu ya. Lucu. Nah, sebenarnya diperkirakan bahwa Elon Musk mengatakan bahwa Twitter ini bisa bangkrut nih. Mungkin maksudnya bagus gitu ya, untuk memotivasi karyawannya supaya bekerja lebih keras, supaya bisa mendapatkan penghasilan yang lebih baik ya. Dan jika mereka bermalas-malasan, maka Twitter akan terpuruk. Mungkin begitu maksudnya. Cuma caranya menurut saya agak salah ya, agak salah. Nah, oleh karena itu dia, nah ini, memutuskan untuk memecat 3.700 orang lebih. Itu lebih dari 50% total karyawan Twitter. Wih, kalau di perusahaan-perusahaan lain mungkin PHK masalnya 10%, 15%. Ini 50% lebih di PHK dari Twitter. Gila kan? Iya. Buset. Nah, ya mungkin untuk mengirit biaya. Tapi dengan dia main pecat begitu, apalagi tiga orang eksekutifnya yang tidak dipecat tapi mengundurkan diri, itu membuat kepercayaan para pemasang iklan justru turun dan tidak mau memperpanjang pemasangan iklan lagi. Tambah drop. Ya. Wih. Ini luar biasa. Ya. Nah, kemudian katanya manajer HRD-nya Twitter itu sampai muntah-muntah, baru tahu saya ya, ketika Elon Musk meminta dia untuk memecat para karyawan. Iya, karena nggak main-main ini, yang dipecatnya itu 3.738 karyawan. Saya bilang tadi kan 3.700 lebih, yang lebih dari 50% karyawannya. Gila ini ya, lebih dari 50% ya. Maka dikatakan juga di sini ada kemungkinan juga. Nah ini saya bingung nih, Elon Musk akan bisa saja mengajukan perlindungan kebangkrutan Chapter 11 setelah kehilangan eksekutif seniornya. Ya. Nah di sini dampak dari dia memecat 3.700 karyawan lebih, maka sekarang dia menghadapi tuntutan. Ya, dia dapat tuntutan karena katanya ketika proses pemecatan itu terjadi, dia tidak melakukannya sesuai dengan peraturan atau undang-undang federal dan juga undang-undang yang berlaku di California. Misalnya dengan memberikan waktu yang cukup dan dijelaskan kenapa dipecat misalnya ya, itu dilanggar semua. Makanya sekarang Twitter lagi digugat oleh karyawannya melalui seorang pengacara top juga lah di sana. Nah di sini yang saya dapat ada tiga kemungkinan seorang karyawan di Twitter itu statusnya. Yang pertama, kalau karyawan itu masih diperlukan lah istilahnya, atau status kekaryawanannya tidak terdampak, maka dia akan mendapat notifikasi melalui Twitter email karyawan perusahaan Anda gitu ya. Tetapi jika karyawan itu harus dipecat terkena PHK, maka dia akan mendapatkan pemberitahuan melalui personal email. Bingung saya, kenapa harus pakai personal email ya? Kenapa nggak pakai Twitter email juga ya? Tapi oke deh. Tetapi jika ada orang yang tidak menerima apapun, baik itu melalui Twitter email atau email perusahaan maupun personal email, Gmail dan lain-lain misalnya, maka dia harus proaktif menghubungi email yang namanya peoplequestion@twitter.com sebelum jam 5 sore minggu lalu, 4 November. Lucu juga ya. Lucu juga, ya. Nah, di sini bahwa seorang yang tadi karyawannya
Ya mungkin sekelompok karyawannya menggunakan jasa orang yang namanya Shannon Lee Riordan gitu ya, seorang pengacara yang sekarang ini mengajukan gugatan class action di California melawan Twitter atas pemecatan massal ini ya. Nah, jadi di sini yang menarik bahwa ternyata karyawan kontrak pun kena. Tadi kan yang dipecat 3738 ya, 3700 lebih dah, itu karyawan full timer. Ini ada 4400 lagi dari 5500 karyawan kontrak dipecat. Sisa tinggal 1100 karyawan kontrak. Ini gila ini. Ini berapa, Pak? 80% loh. Karyawan kontraknya ini dipecat. Us. Nah, saya mau ngomong apa lagi ya. Nah, kemudian ada lagi berita di Bloomberg ya, baru-baru ini. Sekarang Twitter meminta karyawan-karyawan yang sudah dipecat itu untuk kembali lagi. Ya, jadi ada ya, mungkin gak semuanya ya, beberapa puluh atau beberapa ratus gitu ya, yang diminta untuk kembali lagi ya, karena ternyata orang itu justru orang yang dibutuhkan, memegang posisi kunci ya, atau dipecat dalam proses yang mengandung kesalahan gitu, atau dengan kata lain salah pecat. Sekarang diminta untuk balik lagi. Nah, saya nggak tahu ya, apakah permintaan untuk karyawan ini balik kembali setelah alasannya salah pecat mereka mau balik tidak diketahui ya. Nah, inilah yang menarik yang bisa kita pelajari. Boleh saja seseorang ini orang terkaya di dunia, dia sukses di perusahaan sebelumnya yaitu Tesla dan SpaceX, tetapi ketika dia mengambil alih perusahaan seperti Twitter, tidak semudah dia mengelola perusahaan yang terdahulu. Analisa saya yang sederhana, dia bisa sukses di Tesla dan di SpaceX karena karyawan yang bekerja di Tesla dan SpaceX sudah tahu, sudah memahami tabiat dia dan mereka menyesuaikan diri sejak lama. Sedangkan Twitter dengan budaya perusahaan sebelumnya yang misalnya budaya perusahaan A gitu ya, dengan CEO-nya yang demikian, sekarang dengan CEO baru yang 180 derajat mengubah kebijaksanaan, main pecat gitu ya, itu membuat mental para karyawan yang tersisa down. Dan mereka seperti tidak ada kepercayaan lagi terhadap manajemen yang baru. Ya, karena dari eksekutif yang ada, tinggal satu saja eksekutif yang tinggal, yang tidak dipecat dan tidak mengundurkan diri. Menarik ya, cuman satu saja yang tinggal, padahal yang lainnya hilang gitu ya. Ya, tentu orang-orang yang apa ya, pemasang iklan dan lain-lain yang memberikan kontribusi penghasilan, ya jadi tidak percaya lagi sama Twitter ya. Dan ini sangat disayangkan, dan kita lihat saja apakah Elon Musk berhasil mengatasi gejolak di Twitter yang baru saja dibelinya dengan harga yang tidak murah, 600 triliun lebih. Oke, itu saja dari saya. Semoga ini mencerdaskan dan mencerahkan Anda semua. Silakan share video saya ini kepada teman-teman, sahabat atau kerabat supaya mereka tambah cerdas dan tercerahkan. Seperti biasa, terima kasih.